itu satu kreseknya 500.000 kamu kena. 500.000 loh. Emangnya rumahnya di sini. Sini banyaknya gotong royong, apa datang-datang buang sampah di sini. Enak banget ya. Coba aja baca ini tulisannya ini kalau bisa baca. Pak, ini Pak Jaksa. Tindak ya Pak. Tindak kan. Sesuai tindak biar 500.000 loh. Kemarin di sana dibuang setengah 6. Kalau anaknya buang saya tahu mukanya, pernah lihat kok di sana dibuang. Setelah ditangkap dua kali, akhirnya keesokan harinya lagi ada yang membuang sampah. Berarti yang membuang sampah di Jalan Pulau Singkep, khususnya Gang 4, tidak pernah kapok. Tidak pernah jera, tidak pernah kapok. Semoga mendapat ganjaran hukuman yang setimpal. Karena membuang sampah sembarangan itu adalah mengotori atau mencemari Ibu Pertiwi yang kita cintai.